Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Alhamdulillah yeah. Alladhi salihan Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma Salli wa sallim Wa zid wa barik wa an'im Ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawat dan salam Berkah dan nikmat Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi Untuk manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal dari bangsa Arab Untuk menjadi penutup para Nabi untuk seluruh umat manusia Dan beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Yang terutama untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah dan untuk seluruh keluarga Nabi yang lainnya, putra-putri beliau dan seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ba Jamaah, ibu-ibu, nenek-nenek, emak-emak, dan semua yang hadir di tempat ini banyak di antara kita yang hidup berharap cinta suami, takut kehilangan suami. Seakan-akan suami segala-galanya dalam kehidupan ini, padahal jamaah yang memberikan rizki kepada kita itu Allah, bukan suami yang membuat ibu-ibu bisa hidup berjalan di muka bumi ini. Itu Allah, bukan suami. Sebelum menikah, Allah sudah kasih rizki. Setelah menikah tetap Allah yang kasih rizki. Maka jangan sibuk mencari cinta suami, lupa mencari cinta Allah Azza wa Padahal Allah yang memberikan rizki kepada kita. Allah mengatakan tentang kenapa kita diciptakan laki-laki dan wanita. Allah berfirman, وَمَا wa خَلَقْتُ wal Ins." illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq. Aku enggak perlu mereka cari rizki buat aku. Masya Allah. Ada yang lempar-lempar dari atas. Wa ma uridu ayyut imun. Aku juga tidak minta mereka kasih makan sama aku. Innallaha huwa razzaq Zul quwatil matin Sesungguhnya Allah lah yang maha memberikan rizki Dialah yang maha kuat dan maha perkasa Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Agar kita dapat cinta Allah kalau kita dapat cinta Allah, ibu-ibu enggak usah repot memikirkan cinta suami. Suami akan cinta sama ibu-ibu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madari Jusalikin menyebutkan ada 10 perkara. Untuk mengundang cinta Allah Azza wa Jal. Yang pertama. Membaca Al-Quranul Al Karim. Bukan hanya hurufnya yang dibaca. Tapi maknanya yang didalemin. Kadangkala ibu-ibu punya masalah besar sama suami. Sama tetangga. Bingung solusinya di mana. Allah turunkan Al-Quran. Dzalikal <tuh> kitabu la raiba fi lil muttaqin, tu kitab tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kalau punya masalah baca Quran, sama artinya itu petunjuk bagaimana kita menghadapi rumah tangga kita, menghadapi tetangga kita, menghadapi anak-anak kita, menghadapi bangsa kita. Allah telah turunkan petunjuk. Jangan lupa membaca plus tadabur. Ada yang suka baca suratul Waqiah. Ada yang suka membaca suratul Kahf. Ada yang suka membaca suratul Yasin. Ada yang suka membaca surat Tabarak. Quran semuanya petunjuk dari Allah Azza Jal. tapi tolong ditadaburinya. Orang baca Al-Waqiah kenapa? Kenapa baca Al-Waqiah? Supaya nggak miskin, takut miskin, baca Al-Waqiyah. Memang ada sebuah hadis yang menyebutkan hal itu, walaupun hadis itu baif. Namun, Al-Waqiyah ini turun agar kita tidak masuk neraka. Kita kadangkala takut miskin, nggak takut sama api neraka. Baca Al-Waqiyah, tadaburi supaya kita selamat dari api neraka, bahagia di dunia. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah sunnah setelah yang wajib. Ibu-ibu harus punya. Anak kalau melihat ibu-ibu sih lebih tekun ibadahnya daripada bapak-bapaknya. Sholat Qabliyah, Ba'diyah, Sholat duha puasa sunnah, sodako, bagi-bagi sama tetangganya, perbanyak ibadah sunnah. Walaupun sejatinya kata Rasul Sallallahu hamsaha. Kalau wanita salat yang lima waktu, puasa syahraha, puasa di bulan Ramadan. nggak ada puasa sunnah. Solatnya cuma solat lima waktu. Puasanya hanya puasa Ramadan. Wa ata'at zawjaha. Dan ta'at ama suaminya. Wa hafidhat farjaha. Dia jaga kehormatan dirinya. Qila laha udkhulil jannah. Min ayi abwabil jannati syi'ti. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang mau. Jadi kalau wajib-wajib saja. Insya Allah masuk surga. Tapi kalau plus sunnah masuk surga plus dicintai Allah Azza wa Jal. Maka kalau mau cari cinta Allah perbanyak ibadah sunnah. Yang ketiga mengingat Allah Azza wa Jal. Dalam semua kondisi. Bukan hanya dengan lisan. Tapi yang terpenting hati ikut berzikir tatkala lisan bergerak tubuh menunjukkan kalau kita sedang berzikir mengingat Allah azza wajalla. Perbanyak baca zikir-zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam paling minimal zikir yang ada momentumnya. Ibu-ibu suka ke pasar? Suka? Apa doanya masuk pasar? Kasih hadiahnya la ilaha illallah berapa kali masuk pasar sehari? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamnu, yuhi wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihi al khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir masuk pasar tempat yang paling dibenci Allah yang kita ingat adalah Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Allah itu tuh zikir keluar rumah berzikir masuk rumah berzikir naik kendaraan berzikir Sesuai dengan kadar zikir kita. Sebesar itu cinta Allah sama kita. Dalam sebuah hadis Qudsi dikatakan. Iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau tu hamba mengingatku di dirinya. Aku mengingat dia kata Allah di diriku. Jalla jalalu. Yang keempat. Lebih mementingkan cinta Allah daripada hawa nafsu kita. Kita punya banyak keinginan, tapi kalau ternyata Allah enggak suka dengan keinginan kita, tinggalkan. Orang kepingin punya rumah, ibu-ibu kepingin punya mobil, tapi ibu-ibu dipanggil haji. Kalau mampu berangkat haji, apa beli mobil? Kalau mampu bangun rumah, apa berangkat haji? Tapi banyak orang udah punya rumah, udah punya mobil, punya sawah, mau mati baru haji. udah tua, saya mau haji, baru dijual lagi rumahnya, dijual lagi tanahnya. kenapa sejak dulu nggak dijual berangkat haji? itu yang keempat, yang kelima mengkaji. Asmaullah al-husna. Dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Jadi bukan hanya dihafal. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wa shahadah. Huwa Rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Al Malik Al Quddus As Salam Al Mu'min Al Muhaimin Al Aziz Al Jabbar Al Mutakabbir Jangan cuma dihafal tapi kita nggak faham apa artinya Al Mutakabbir apa artinya Al Musawwir Fahami. dihafal, difahami. Ketika engkau faham tentang Allah, engkau akan cinta sama Allah Azza wa Gimana kita tidak akan cinta dengan Ar-Rahmanir Rahim? Kalau di kampung kita ada orang yang dermawan, yang baik hati, kita suka dan cinta sama dia. Maka tolong difahami. Asma al sifat -sifat Allah Al-Husna dan sifat-sifat Allah. Agar kita bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Sampai maqamul ihsan. Kalau nggak mampu paling tidak, kita memiliki keyakinan Allah sedang memandang dan melihat kita. Yang keenam. Pandanglah kebaikan-kebaikan Allah sama kita. Kita tuh lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Seakan-akan pemberian Allah itu sedikit. Dikasih musibah sedikit, lupa dengan nikmat sepanjang masa yang Allah berikan kepada dia. Dikasih penyakit, ada yang dikasih kanker. Umur berapa dikasih kanker? Umur 55 tahun. Lupa dengan nikmat Allah selama 54 tahun Allah kasih nikmat sehat sama dia. Pandang kebaikan Allah sama kita. Allah kasih mata sama kita. Jangan lupa nikmat mata gara-gara penyakit kanker yang kita derita. Jangan lupa dengan nikmat jantung gara-gara kanker yang menimpa kita. Jangan lupa dengan nikmat lisan gara-gara kanker yang menimpa kita, karena sebagian orang merasa seakan-akan Allah tidak memberikan apa-apa sama dia. bahkan mulai suuzon sama Allah berburuk sangka sama Allah maka pandang kebaikan Allah lihat ya Allah betapa banyaknya kebaikan Allah sama kita kita akan cinta sama Allah yang ketujuh kita perlu tunduk bermunajat kepada Allah Menunjukkan bagaimana kelemahan kita dan kebesaran Allah. Tunjukkan kalau kita makhluk yang lemah, yang penuh dengan dosa. Ya Allah, kemudian yang kedelapan, menyendiri bersama Allah. Kita perlu punya waktu menyendiri sama Allah. khususnya di sepertiga malam akhir ketika Allah turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah apakah ada yang mau minta sama aku sekarang aku kasih kata Allah wa hal min mustaghfirin fa'ghfiralah ada yang memohon ampun sama aku sekarang aku ampuni teteskan air mata kita di sepertiga malam akhir tatkala semua tenggelam dalam tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah salah satunya wa rajulun dzakarlallaha khalian fafabat 'ainah seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian kemudian dia meneteskan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu Dan beliau membangunkan istri-istrinya untuk melakukan hal itu. Jangan hanya menangis karena ditinggal mati. Suami ditinggal kawin lagi sama suami, menangis, menangislah karena dosa-dosa yang kita kerjakan, yang ketujuh, yang kesembilan. Ya, mah, di atas masih ada tempat? Masih ada? Ya ibu-ibu silahkan. Tapi ada yang duduk di tangga itu. Nah jadi yang duduk di tangga ini membuat orang melihat kayaknya full di atas. Tapi yang ke sembilan, Duduk sama orang-orang soleh. Agar kita dapat berkahnya ucapan-ucapan mereka, majelis-majelis mereka. Jangan hanya kumpul arisan. Kumpul arisan, duduk semuanya. Apa yang dibawa? Tas. Taruh tas. Ini pengajian semua taruh tas. Pamer tasnya. Maka kita duduk sama orang-orang soleh. Ibu-ibu cari wanita-wanita solehat. Wanita yang taat patuh sama Allah. Yang tidak terpengaruh dengan kegemerlapan dunia ini. Duduk sama mereka. Ngobrol sama mereka. Ambil tuh faedah-faedah. Jangan kumpul sama orang yang dibicarakan baju. Yang dibicarakan Emas. Harga emas berapa hari ini ya? Emas. Itu itu cincin berapa beli? Itu gelang berapa beli? Dunia yang dibicarakan. Padahal semua akan dilepas dari tubuh kita. Dan yang ke sepuluh. Terakhir yang kita masuk ke saya tanya jawab kemudian. Yang ke sepuluh. Menghindari. Dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan walaupun mubah kalau pada akhirnya bisa menghalangi hati kita dari cinta kepada Allah azza wajalla banyak makan banyak hiburan itu bisa menghalangi hati kita dari mencintai Allah azza wajalla barakallahu Itu yang bisa anda sampaikan jamaah. Apabila yang anda sampaikan benar dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah. Itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.